terkait dengan adanya video yang menyerupai salah satu public figure yang meresahkan. Kemudian dengan dasar pengaduan tersebut, kami dari pihak Polres Metro Jakarta Barat akan mulai melakukan penyelidikan untuk mengetahui terkait dengan pihak-pihak yang terlibat maupun ada tidaknya tindak pidana dalam penyebaran video tersebut. Barang bukti yang dibawa apa aja, Pak? Salah satu yang disampaikan adalah terkait dengan link yang berisi tentang video tersebut maupun pemberitaan-pemberitaan dari media. Bang, untuk inisial apa, Bang? Penegasan aja, Bang. Inisial. Saat ini yang diadukan adalah seseorang yang menyerupai public figure dengan inisial GA. Bang, izin, Bang. Yang diperiksa nanti apakah akan kita paksi penyebarkan atau si pelaku membuat video kan atau seperti apa? Ya, itu nanti makanya kita akan dalami di proses lidik. Intinya kami dari pihak Polres Metro Jakarta Barat, kami akan berupaya mengusut tuntas terkait perkara ini. Bang, nantinya si pembuat video itu akan dikumpulkan atau tidak? Ya makanya nanti kita akan tetap pihak-pihak yang terkait dengan penyebaran video ini akan kita panggil maupun orang-orang yang ada dalam video tersebut. Kapan, Bang? Kita akan sampaikan segera. Ya. Bang, untuk yang melaporkan baru satu atau mungkin ada beberapa yang sudah melaporkan? Saat ini yang melaporkan baru satu mewakili dari kalangan mahasiswa. Bang, oke, yang tersebar ada berapa tadi? Yang dikasih ada berapa? Itu masih terus menyelidikan ya. Itu masuk proses identifikasi orang yang ada ya, di video tersebut. Nanti kita akan identifikasi. Pak, sedikit Pak, di luar laporan apa yang kasus pornografi ini, Pak, saya melanjuti yang apa yang kasus kelainan sampai detik ini pelimpahan kasusnya diteruskan oleh Polres Metro Jakarta Barat atau diutarkan ke Polda Metro Jaya, Pak? Baik. Terkait dengan